Assalamualaikum. Salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi mania Nusantara. Kali ini saya mendapati servisan dari wilayah Cikarang, yang dimana Leza ini cukup lama ya, sekitar 10 tahun lebih tidak terpakai. Jadi sekarang ingin dipakai, yaitu Nikon 50mm f2 AI. Oke teman-teman, sebelum kita eksekusi, kerusakan daripada lensa ini yaitu banyak sekali bibit-bibit jamurnya, dan juga diaframanya tidak bisa bergerak, dan fokusnya juga keras. Nanti coba kita akan eksekusi. Oh ya, untuk rekan-rekan yang suka dengan tutorial-tutorial saya, dukung terus channel ini, semoga bisa berkembang, berbagi, bermanfaat, dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan juga untuk rekan-rekan yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu, karena dengan adanya subscribe, tim kreator, eksekutor, dan juga tim eksekusi akan lebih lagi bersemangat membuat tutorial-tutorial yang lebih menarik dari sebelumnya. Oke teman-teman, tanpa basa-basi, langsung saja kita eksekusi lensa Nikon ini. Check it out. Saya akan bongkar semua partnya dan akan saya copotkan satu persatu dari optik-optiknya, bagian depan, bagian belakang, bodi paling depan yaitu buat blinker, dan juga focusing serta pengaturan diafragma. Nanti saya akan copotkan semua untuk mengetahui kenapa lensa ini jadi tidak normal semua, dari focusing dan juga dari diafragma, pengaturan diaframanya. Oke, ini yang kecil ini, itu adalah pengaturan fokus. Untuk mengatur titik fokus itu sudah copot. Nah itu dia, ini buat mengatur fokus agar fokus tidak lari. Nah nanti kita akan cari bautnya, itu ada dua. Nanti kita akan buka lagi bagian-bagian yang lainnya untuk mengetahui kenapa di dalam sini. Oke, di dalam sini saya juga temukan ada lempengan, yaitu lempengan ini untuk memegang bagian
diafragma. Jadi biar diafragma itu dipegang sama yang plat tadi agar bisa ikut bukaan dari F2 sampai ke 16. Dan ini patah, nanti saya coba untuk perbaiki. Oke, ini yang saya pegang ini adalah bagian daripada focusing, dan saya lihat bagian focusingnya ini banyak sekali kotoran-kotoran. Nah, ini saya kerok kotoran-kotorannya. Ini yang menyebabkan focusing itu berat dan tidak bisa berjalan fokusnya karena sudah banyak sekali kerak-kerak. Nanti saya akan bersihkan, dikasih seal baru lagi agar fokusnya ini bisa lebih baik. Oke, ini untuk focusingnya sudah smooth atau sudah lembut untuk diputarnya. Nah, teman-teman bisa melihat. Nanti tinggal saya susun lagi ke bagian bodinya. Dan setelah itu tinggal pemasangan dari yang lainnya. Ini saya masukkan dulu terlebih dahulu nih, karena ini mesti disetel lagi atau dikalibrasi untuk mendapatkan titik fokus yang baik, dan juga untuk jaraknya sudah oke. Terus juga nanti untuk bukanya semuanya pas pada posisinya. Kalau tidak, ini akan lari, fokusnya dapat tapi diafragmanya tidak bisa bermain seperti sebelumnya atau tidak bisa normal. Saya akan memasukkan fokusing ke dalam rumahnya, dan ini hasil emang sedikit rumit karena harus benar-benar posisi. Kalau tidak, nanti drag bagian rumahnya ini akan rusak. Jadi untuk pembongkaran seperti ini emang harus lebih ekstra hati-hati atau lebih teliti. Thank you.
teman-teman, untuk focusing sudah selesai dan tadi saya sudah kasih lem untuk bautnya supaya tidak lari lagi. Nah, sekarang saya akan mengcleaning semua optiknya dari paling depan sampai ke paling belakang. Thank you.
Oke, untuk penggelindingan optiknya berjalan dengan maksimal atau berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang cukup maksimal. Jadi ini saya tinggal susun ke rumah diafragma. Nanti kita akan masukkan ke bodinya. Nah, setelah itu kita akan rapatkan semua dan selesai. Kita lihat saja. Oke, teman-teman, ini sudah rapat semua atau sudah saya rakit kembali seperti semula dan focusing sudah berjalan dengan baik. Optiknya juga sudah jeling. Dan terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Maka selesai sudah
perbaikan untuk lensa Nikon 50mm f2 ini. Semoga tutorial ini bermanfaat dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Oke, teman-teman, terima kasih sampai di sini dan wassalam.